Abang puaka, saya dah bercerai. So rumah ni macam mana eh? Jadi kita nak jual rumah tapi nak letak harga berapa di pasaran? Ha guys, rumah saya dah nak MOP. Nak jual sekarang ke nak tunggu eh? Sebelum saya nak jual rumah tapi ada ke orang nak beli rumah saya? Sorry lah guys, nampak sangat kita tak terjawab soalan-soalan you all. Tapi kita tak sabar nak jawab soalan-soalan tu. Yuk, jumpa kita lah. Apa lagi guys? Pecet nombor ni 8774-1551. Tapi buat masa ni, selamat menonton je guys. Hai, assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dengan Puaka dan diharapkan anda semuanya sihat. Okey, seperti biasa kita masih lagi kat KL. Kita bukan merajuk dengan orang Singapura. Tak ada, saja tukang angin kan. Cari-cari kawan-kawan kat sini. So, seperti biasalah kalau kita dah keseorangan, rasa takut-takut, ada juga teman. Teman ni tak tahu boleh pakai ke tidak. Sentiasa. Sentiasa boleh, boleh jual rumah. Yes. Yeah. Harapan. Dah tu je? Dah. Apa-apa. Telefon detektif. Kalau you ada masalah rumah. Nak sewa, tag team. Gitu. Okay, dan untuk minggu ini kita ada Sarina Saibi. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. The tag team jemput kan? ASP Sarina dari Gerak Khas. Berani eh. Dengar-dengar ramai yang datang ke awak nak ini eh, jemput untuk podcast. Tapi semua tak sempat, cuma awak sempat untuk kita orang. Yeah. Nampak korang, untuk korang juga. Itu dia. Kan? Dia exclusive. Betul, ramai yang ajak Sena buat podcast tapi macam tak tahulah, hati memang bunga-bunga nak buat dengan you all. Dia macam inilah kena buat juga kan? Special datang daripada Singapura untuk kita kan, untuk thank you so much juga sebab jemput kita. Our pleasure. Okay, cerita seram. Itulah dia. Selalu kita ni kepo-kepo kalau pelakon-pelakon ni semua balik malam, balik pagi, drive seorang-seorang kat location ni semua kan. Betul-betul. Ada? Ada. Boleh katakan tak adalah banyak sangat tapi adalah. Memang nak terus cerita. Ya, terus gitu. Okay. Sebelum kita berdoa dulu ya. Kita takutlah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan macam-macam Selina. Kita kena berdoa sebab kita cerita benda tu kadang-kadang risau dia datang. Untuk you punya information, kita ni semua bareng kat sini malam-malam. Walaupun ada bilik kita kosongkan. Oh, faham. Okay, macam mana nak mula? Okay, asal daripada zaman kecil dulu boleh, lah eh. Boleh. Okay, mula-mula sekali. Are you ready? jangan masuk. Aku tak tahu macam mana nak mula. Okay. Kalau cerita daripada kecil dulu, Sena pernah nampak pocong. Aduh. Waktu Selina umur darjah 2, darjah 3 macam tu. Dia kisahnya macam ni tau. Pada suatu hari, cerita kelakar ke cerita hantu? Okay. Betul, pada suatu malam tu, kita orang jenis suka solat berjemaah beramai-ramai. Nampak kecil-kecil dah solat. Betul. Dekat waktu kat keramat tu kan memang selalu solat jemaah. Dan ada satu ketika tu Sena pergi awal. Masihlah ni dekat surau ni. Siapa jerit? Tak apa, jangan hiraukan. Okay. Lepas tu waktu Sena jalan kat tepi sungai tu, Sena nampak satu pokok ada ada kerusi tau. Lepas kerusi tu memang untuk mungkin orang kebun duduk lah kot kan. Lepas tu Sena jalan, Sena nampak pocong tengah duduk kat situ. Oi. Yes, serius. Saya macam, lepas tu kita macam jenis macam yakin tak yakin. So, kita patah balik kan. Lepas tu jalan balik. Serius lah, memang betul pocong weh. Pocong. Time to you dengan siapa? I ni jenis, wanita-wanita gagah. Dia bukannya macam lari. Kita macam, betul. Nak tengok lagi tau. Okay, betul. Panggil geng. Kan, geng surau. Panggil lagi. Panggil geng. Weh, di sini. Aku nampak pocong kan. Lepas tu semua datang lah. Datang tak ada. Hilang. Betul-betulah. Mereka semua gelak kat saya. Dia kata saya ni apa, fikir macam bukan-bukan lah. Apa semua kan. Kau tipu lah ni. Cakap betul lah. Itu memang tak boleh lupa lah. Pocong kan? Memang saya nampak. Betul lah saya nampak pocong. Sebab saya tengok dua kali. Cakap pasal pocong ni, teringat tau satu kawan cerita. Dia sama macam tu kan. Jalan-jalan. Apa benda tu? Kan? Dekat tiang macam signboard. Tapi besar.
Uish. Dia ingatkan apa? Takkan pocong besar selalu kecil-kecil kan? Tiba-tiba bergoyang. Depi atas ni bergoyang. Dia cerita pasal besar. Okay, mak ai. Mak ai kat kampung. Ha, lister mak ai memang banyak. Tiba-tiba okay. Dah teringat dah. Mak ai kata dia jalan kat kampung. Bawa balik dari mana tak tahulah. Dia pernah jumpa hantu galah. Pernah jumpa hantu galah? Tak tahu. Selalu kita dengar hantu galah. Okay, yes. Macam mana? Mak cakap tinggi gila berdiri depan mata dia. Cakap serius ke mak ai? Betul tinggi, betul hantu galah. Memang ngeri kata kan. Memang ngeri hantu betul tinggi kata. Macam halus kurus gitu. Halus kurus. Yang cakap, ya ke mak ke batang pokok durian? Kan, nak kata koma kan. Durian dia katanya, apa ni hantu galah. Kan? Kata betul hantu galah. Bercicit-cicit lagi. Ha, macam tu lah. Itu zaman kecil kan. Kisah mak. Lepas tu? Oh, terus cerita kan? Memang cerita. You pula lah cerita you. Kita cerita hantu semua dah habis dah. Ni kat Singapura ni. Kalau kat kampung semua banyak cerita hantu galah. Kat kampung betul. Jadi. Kalau kat Singapura rasa-rasa ada tak yang lalui apa tu terserempak hantu galah ni? Maklumlah kat Singapura modern-modern kan? Ya. Yeah. Katanya hantu tetik lah kan? Kan? Pelik-pelik lah. Itu mitos kot. Betul. Mak-mak nak menakutkan anak-anak kan? Kan. Balik. Kan, balik kan. Dia tu tetek kejar. Sumbat bawah. Tapi kalau sekarang semua berani, kasihlah. Maksudnya tunjuklah. Kan. Kasihlah pula, tunjuklah. Mak datang. Okay. Itulah kisahnya. Lepas tu itu zaman kanak-kanak saya lah. Lepas tu ni zaman remaja. Okey. Remaja. Kita mandi-manda bersama kawan-kawan dekat sungai. Air terjun. Kenapa? Kawasan mana? Kawasan mana? Kenapa you gelak? I cerita hantu ni. Okay. Senja-senja. Seram. Senju. Kan? Ingat tak? Ada kawan mandi-manda juga. Kita mandi dekat air terjun. Uh-huh. Tapi sampai senja kan? Lepas tu, dah mandi-mandi kan? Rasanya nampak pocong lah. Bukan pocong, puntianak. Nampak puntianak dekat atas pokok. Memang puntianak atas pokok. Macam tu kan. I macam, I jenis, I bukannya cakap I ni seorang yang berani. I bukan cakap I ni seorang yang berani. I bukan cakap I ni seorang yang berani, okay? Macam nak muka seram. Okay. I bukan cakap I seorang yang berani. So, I macam, I suka kaji, macam teliti. Betul ke apa yang aku nampak ni? Kadang kita ni halusinasi, mata kita ni, otak kita fikir bukan-bukan. Then I pun macam, mata merah. Atas pokok. Memang betul rambut orang cakap. Rambut apa kan? Dia pandang. Dia bukan lari. Dia macam, okay, jom kita bergerak dari sini. Okay. Kenapa? Ada benda. Steady. Steady like, benda actually kita kena macam tu. Kita jangan macam menggelupur nanti kita pula kena heart attack ke whatever kan. So gerak. Masa nak gerak jalan daripada air tu nak naik. Sasekola. Depan muka. Cakap, okay. Tapi ular sungai je lah. I rasa bukan ular sendu kan. Okay, relax. I memang tak suka kelang kabut menggelejat. Lepas tu I relax jalan. Itulah. So, I nampak balik pocong. Balik tak ada apa-apa, Alhamdulillah. Tak ada mam, semua okay. Tak ada. Itulah. Ada iringin doa jugalah. Doa-doa kan. Zikir semua. Lepas tu, ada apa-apa soalan? Tak ada. Kita nak dengar ceritanya. Okay. Cakap pasal puntianak ni, ada orang dulu tak tahulah betul ke tidak. Mereka kadang-kadang banyak tengok movie katnya . Oh, kalau ada puntianak, kau ambil suar dalam tu, kau taruh kat kepala. Sudah. Betul ke? Tak kan? Tak tu? Saya tak pernah dengar pula macam tu. Merepek. Lepas tu yang paku-paku ni semua movie je . Ish, cerita Sunda Bolong. Seram tu. Bawa kawan-kawan balik rumah tengok cerita Sunda Bolong. Mimpi-mimpi diorang. Yang keluar jamban tu. Kepala. Itulah. Kawan sekolah. So, daripada A to Z lah tahu storynya. So, memang betul juga kalau kita banyak tengok cerita hantu. So, memang benda tu masuk dalam mimpi kita. Masuk dalam, kita tengok. Kadang-kadang mungkin kita nampak kat tepi jalan. Kita nampak, apa tu, daun pelepah ke, daun pisang. Kita nampak macam orang lambai kita. Ada je kan. Dia, orang kata, masuk dalam otak kita. Tadi ada kawannya. Cakap, you ada mungkin pengalaman kat Hulu Langat. Hulu Langat kan? Siapa Syirah? Dia pecah lubang kan? Of course. Itu rahsia besar.
Ada. Itu jap lagi, itu last. Oh, tu last. Okay, 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 okay. Best macam for the last. Itulah, betul, betul. Save the best, okay? So, lepas tu? Ini tak ada cut-cut eh? Tak ada. Terus okay. Langsung raw. Hello semua. You all ada perasan tak detektif sekarang dah berada di TikTok? Kalau belum kan, cuba korang pergi cari kita, detektif. Kita ada macam-macam video. Ada video kita berdrama lah. Ada video informasi. Yang paling best sekali, ada video home tours. So home tours ni kan sebenarnya tak semua rumah yang kita buat tu adalah untuk dijual. Yang ada adalah untuk informasi saja. Macam you all yang tak pernah nampak rumah kampung, tak pernah nampak rumah EA ke EM ke, rumah 4 bilik yang besar, follow kami di TikTok The Tech Team. So yang last ni, kalau you ada rumah yang cantik tapi tak ada intention lah nak jual pun tak apa, boleh PM kami. Kami nak rumah anda untuk video konten kami. 8774-1551 dan TikTok The Tech Team. Story hantu yang kita nak share dengan you alls. Apa lagi ya, Jack? Tanyalah supaya I ingat balik. Masa itu kalau pergi holiday ke? Holiday? Hotel-hotel. Hotel-hotel? Acting-acting scene. Acting-acting. Lokasi-lokasi. Okay. Shooting. Kita orang shooting. Okay. Malamnya. Kita orang shooting dekat sebelah bangunan Highland Tower. Lagi. Kan? Korang bayangkan perasaan kita orang shooting setiap hari sampai 3-4 pagi, 5 pagi. Kita orang shooting di banglo yang ditempatkan mayat-mayat Highland Tower. Okay. Kan? Hebat kan? Scott Production bawa kita orang shooting kat situ. Kan? Dia orang tak heran pun perasaan kita orang. Kau yang jenis macam jenis jiwa kacau, jiwa macam lemah semangat. Okay, sini tempat dulu, bagi tahu. Ini memang bangunan diorang letak mayat-mayat Highland Tower, mangsa semua kat sini. Bilik ujung tu jangan buka. Itu memang tuan rumah kata jangan buka. Kenapa? Ada benda. Kan? Wow. Macam tu eh. Kita orang buat cerita pang, kan? Ambush, ni semua bakar-bakar. Memang macam buat benda-benda yang tak baik lah dekat situ juga kan. Cerita pang, cerita budak-budak jahat. Lepas tu kita orang shooting sampai pagi. Dalam keadaan berjaga-jaga lah. Sebab sebelah aja Highland Tower. Jalan Highland Tower je. Kot. You all tahu tak Highland Tower? Yes. Yang runtuh tu. Yang runtuh tu. Kan? Tahun 19... Berapa lah? Aku lupa. 80-an lah macam tu kan? Right. Actually depan rumah I je. I duduk seberang sungai. So memang nampak lah benda tu. Tapi tak nampak lah jatuh. Tahulah kejadian tu. Dekat sangat dengan I. So tengah syuting-syuting 4 pagi. Kita orang tu lah kadang-kadang. Kita orang ni syuting kadang gelak-gelak juga sebab kita nak hilangkan kepenatan. So kita macam buat-buat lawak ni, gelak-gelak-gelak. Lepas tu tengah borak-borak pula, gelak-gelak-gelak kan. Lepas tu kita orang semua stop gelak. Ada orang sambung gelak dekat atas. Okay ke? Betul. Dia sambung gelak macam tu lah. Kita macam, weh. Semua macam pandang. Semua dengar. Tapi saya tanya, korang dengar tak apa aku dengar? Ya, dengar ada orang sambung gelak. Okay. Berhenti. Semua macam kontrol lah. Tak adalah gelak-gelak dah. Selawat-selawat semua macam, okay, kita jangan galak sangat kat sini. Tempat orang yang nak gelak-gelak 3-4 pagi. Sambung. Ada orang sambung gelak. Memang naik bulu roma weh. Kita kan? Ada sambungan gelak kat atas. Selalu kalau tu bergelak, pernah kau mengilai macam mana? Pernah dengar? Mengilai? Lebih kurang buka. Lain sekali. Jangan member orang tak boleh tidur dengar? Orang mengilai? Itulah mungkin lah itu macam mengilai yang lebih sebab kurang. Sebab apa tau time tu syuting kat Batam. Ni lah buat puaka ni lah kan. Tapi bunyi dia lain. Oh itu yang tak ada. Jauh. Itu yang tengah sotrot. Dah penat kan? Sakit tekak. Bukan ke diorang cakap yang soft lagi dekat?
Mungkin lah. Kan? Mungkin itu yang jenis yang kita dapat perempuan kot. Yang tu mungkin lelaki. Ada ke jantina? Dah bersara. Saya tahu. I don't know. Kalau kat Indonesia ada. Yang ni itu dah bersara. Betul. Tapi itulah. Lagi... kalau shooting actually tak banyak. Alhamdulillah sebab Sena jenis keluar masuk hutan. Saya memang shooting keluar masuk hutan balik 5-6 pagi bang. Yeah. Abang eh? Ke sebaya? Sebaya. Berapa umur? Ha? Berapa umur? 43. Okay, abang. Kantai umur. Okay bang. saya memang, kita orang shooting memang balik 5-6 pagi. Dah biasa. Setiap hari. Kalau shooting kat hutan, masuk hutan yang tak pernah orang masuk pun ada. Bayangkan perasaan saya sebagai seorang ibu. Terpaksa masuk hutan. Pakai baju kalis peluru panas-panas. Anak menyusu, nak pam susu lagi. Bayang tak? Boleh. Macam mana pula toilet. Memang tak fikir dah. Memang menahan dari pagi sampai malam. Pengorbanan seorang ibu. Ya, pengorbanan. Hidup ibu. So... dia dah tak heran dah benda-benda hutan ke apa ke kan. Pernah masuk-masuk pang kereta terlanggar batu. Hutan? Eh bukannya hutan jalan tak eh. Ya, hutan betul. Dah jalan dah pasir-pasir dah betul, sampai betul, hujung betul, dah. Betul, betul. Jalan tengah pagi ya. Dapat kota tu kau tidur kan. Kering-kering macam polis betul. Kan 3 pagi. Salina datang set. Dah standby. Okay. Mana? Pergi. Sebab kadang-kadang diorang buat scene ambush. Dia akan buat penjenayah berbicara lah. Apa bincang lah. Whatever lah. Tunjuk senapang ni. Semua panjang. So boleh datang ambush je. Tunggu benda dah settle. Kita ambush. So kadang-kadang saya nak balik rumah dulu kan. 3 jam tunggu malam nak tunggu dengan kereta. So saya nak balik rumah dulu. Kalau shooting area berdekatan rumah lah. Cakap dah nak dekat lagi setengah jam. Call kan. Itulah 3 pagi datang kan. Masuklah Hulu Langat hutan kan. Oh, memang dah tak heran dah. Hutan ke apa ke, hantu ke. Memang dah tak heran dah. Kan? Shooting je. Balik pun sampai member tegur. Director tegur. Abang Kumar. Salina. Bukan. Abang Roy Azman. Masa tu kita orang shooting dekat Hulu Langat. Saya selalu balik melalui bukit tinggi tu tau. Tahu tak? Hulu Langat ni dia ada dua jalan. Satu ke arah Kajang. Boleh balik. Satu ke arah bukit. Bukit ni memang seram gila bang. Abang. Tahu, memang seram gila. Sebenarnya tak ramai yang berani nak lalu pada pukul 3-4 pagi. Kenapa? Sebab banyak kes. Tapi banyak sangat situ, kejadian. You lalu situ lagi cepat lah. Memang belakang turun bukit je rumah I. Itu yang I kena lalu juga sebab dekat kan. So I cakap, I kena lalu. Kau berani lalu situ Salina? Kau gila ke? Janganlah lalu situ. Pergi ikut Kajang. Bang, rumah saya turun bukit je bang. Dah rumah saya. Berani yang kau. Bukan masalah berani. Kita nak cepat. Kita dah tak fikir benda lain. Tapi memang menyeramkan lah. Tak ada lampu. Bukit buka. Lepas tu memang kadang-kadang degil pasal dah lalu kan. Kabus yang putih tak nampak apa tu. Bayangkan. Putih. Jalan juga nak balik kan. Putih ni jalan je. Alhamdulillah sampai. So sebagai artis ni bukan nak cakap dia ni berani, dia terpaksa hadap juga ya, benda-benda macam tu. Alhamdulillah selama saya nak shooting pun tak ada banyak mengganggu, tak ada yang satu tu je lah rasanya yang mengilai tu, yang masuk hutan yang betul-betul hutan tebal ni tak ada. Alhamdulillah. Sebab ya kita masuk hutan yang kita tak pernah pergi kan. Macam-macam hal boleh jadi, betul tak? Sebab tu korang semua kalau masuk hutan, keluar hutan, ada yang pergi hiking tu semua kan. Kalau boleh jaga mulut. Betul. Jangan celupa. Betul. Pernah ustaz pun cakap sebelum masuk hutan tu kena baca-baca. Yes. Kan? Itu memang wajib lah kita buat kan. Kencing jangan sebarang. Minta izin kalau boleh. Macam saya memang ada tong sendiri. Ke situ pula. Kan. Right. Ni. So. Kat Malaysia ni, kalau kita tengok macam saka movie banyak sini. You pernah macam bukan lalui tapi macam tak dengan macam kawan-kawan ke, saudara ke yang lalui experience saka-saka ni. Sebab kita pun nak tahu macam mana, apa. Actually saka ni dia macam dalam macam keturunan betul tak? Kan? Actually saka ni dia tak jahat tau. Pada cerita yang I dengar lah, dia bukannya jahat. Tapi orang-orang yang membawa dia ke arah penggunaan dia kan, ke arah kejahatan kan, untuk kuasa tu yang dia jadi nampak buruk.
sebenarnya saka ni dia ada baiknya jaga kita. I rasa lah kan. Tapi itulah memang adalah story yang kawan atas kawan kan, yang ada saka kan. Memang kita nampak memang agak ngeri jugalah kan. Sampai sakit, sampai apa semua. Sebab macam dia nak turunkan saka tu tau. Dekat anak dia. So kita nampak anak dia struggle nak tak nak benda tu kan. So sampai jadi sakit, sampai jadi tak betul. Faham tak? So depan mata Pak Sena macam sedih lah. Okay. Actually tak boleh nak cerita detail sangat lah kan. kan. Itulah kadang orang dulu macam gunakan saka untuk tolong apa, jaga-jaga orang punya sawah, apa tu semua sebagai pembantu. Tapi itulah tak tahu perjanjian orang macam mana kan. Tujuh keturunan tu kesian yang yalah. Benda ni wujud kan. Seram juga. Tentang kita-kita ni pun ada saka. Tapi kita mungkinlah dia baik kan. Baik kan? Okay, lepas tu? Okay. Dia kata control, dia kata jangan over sangat. Cerita pasal hak sendiri, dia kata. Ni pasal, ada you pernah macam ni lah, movie-movie cerita seram? Ada, ada. Sena selepas habis drama Kepolisan Gerak Khas tu, 15 tahun ya, I jadi ASP Salina. Naik pangkat? Kan? Ha? Naik pangkat? Naik lah, daripada... daripada inspektor naik ASP. Datuk nak naik ke I DSP ya, cakap kalau naik DSP gaji sama naik, okey. Naik tak? Ikut pangkat. Gaji macam sama je. Tak payah ASP Datuk. Kan? Tak ada. Actually Sena suka je bawa ASP sebab kalau DSP banyak duduk office. Sena ni suka action, aksi lasak, scene dekat luar kan, tangkap orang, siku kepala orang. So cakap tak apalah Dato' ASP je lah kan. Saya pun kerja gila, pangkat pun kan. So lah okay. So 15 tahun Sena jadi polis. And then dah habis je jadi ASP Salina. Cik, macam polis betul rasa kan. Saya dah pencin. Duit pencin pun tak ada. Tak apa. Itulah. Lepas tu ada kan. Tak apa, nanti kita bincang dengan Datuk Isha Aslam. So lepas tu Salina dapat banyak offer. Watak-watak saka. Watak-watak dukun jahat. Apa lagi lah. Saka. Dukun jahat. Bidan. Apa lah. Alah, lupalah. Tapi ada banyak juga. Tiba-tiba satu time tu saya nak jadi watak-watak yang macam tu. Dukun. Tapi yang cantik lah katanya lah. You jadi dukun. Dukun. Dukun cantik. You kena cantik. You kena melawak pakai kebaya. You jampi orang bagi muda. Bagi ni. Okay kan. Dia macam kuat memilih sikit lah kan. Mestilah pilih watak, betul tak? Betul. Takkan main sebat je. Kan. So. Best jugalah bawa watak-watak dukun, saka. Yang best sebab tak banyak dialog. Tapi bila penggambaran yang tak ada apa-apa kan? Alhamdulillah. So far alhamdulillah. Sebab kita pun risau kita bawa cerita macam tu kan. Sena berlakon cerita Penunggang Agama. Pernah tengok? Pernah tengok bang? Panggil-panggil saya, tak pernah tengok cerita saya. Penunggang Agama is yang dia jurus kaki tu bukan? Itu cerita apa ya? Satu jurus kaki, lepas tu dia suruh. Penunggang Agama Syafiq Yusof. Datuk punya anak yang saya Zul Arifin. Okey. Ai lah Puan Huda. Best tak? Kan, ai lah Puan Huda, seorang isteri kepada apa ni, ustaz yang power. Boleh ubat orang dekat kampung tu. Dia sangat baik sebenarnya. Right. Sangat baik. Mula baik je. Tapi di satu masa tu suami dia kena bunuh eh. I pun lupa dah. Suami dia kena bunuh. Itu yang dia jadi meroyan. Dia meroyan. Dia nak balas dendam. Itu yang dia jadi ambil saka-saka. Laki dia punya sihir semua. Dia jadi syaitan. Saya jadi syaitan cerita tu. Okay. Memang cerita tu best gila lah pada saya. Memang susah sebenarnya nak buat memek muka sebagai syaitan kan. Syaitan masuk dalam sangat susah. Tapi alhamdulillah okey. Tengok tak yang scene saya nanti boleh selit-selit kan tak? Boleh. Nanti cari scene cari. Saya of yang course. Macam masuk syaitan tu. Baik betul. Jadi kalau berlaku macam gini, masuk syaitan, nak jiwi watak tu kan. Pernah tak sampai ke rumah pun dia terikut?
Bye.